Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bu Kamaria. Selamat siang Ibu Yanti. Iya. Gimana kabarnya Bu Kamaria pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Masih tetap semangat ya Bu Kamaria. Iya Bu. Harus semangat. Iya. Baik Ibu Kamaria. Uh, hari ini kita bertemu. Uh, untuk melaksanakan kegiatan kita ngobrol-ngobrol kita hari ini sebelum nanti uh, Bu Kamaria akan melakukan proses pendampingan ya Bu Kamaria ya. Iya. Nah. Yeah. Bu Kamaria uh, pada sesi kita hari ini Bu Kamaria ingin uh, saya membantu ibu dalam mengembangkan kompetensi yang mana Bu Kamaria? Iya yeah. oh, baik Bu uh, saya dalam proses uh, pendampingan nanti saya ingin mm -hmm. melihat uh, perkembangan kompetensi saya dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot kepada kunci saya nanti baik Ibu uh, Ibu ingin uh, saya mengamati Ibu terkait dengan bagaimana uh, Ibu menga mampu mengajukan pertanyaan berbobot kepada kuci gitu ya ya Nah, dari level kalau kita lihat pada rubriknya, Bu, dari level 1, 2, 3, dan 4, uh, Ibu ingin uh, Ibu ingin Ibu itu berada di level yang mana? Nah, kalau di level 1 itu artinya uh, kata kuncinya ya yang di yang Ibu bisa simak itu belum ada kata kuncinya. Yang kedua satu atau dua kata kunci. Yang ketiga uh, tiga kata kunci. Yang keempat lebih dari empat kata kunci yang ibu bisa ajukan kepada uh, koci terkait dengan apa yang disampaikan oleh koci ibu nanti. Yang mana ibu uh, Amaria? Oke, kalau saya di, ditanya ingin menetapkan target sampai di level mana, saya ambil tiga dulu aja lah, Bu. Jadi uh, tiga kata kunci HA. ha. Berarti ibu ingin uh, apa namanya berada pada level tiga ya bu ya. Nah yeah. di level tiga. Nah posisinya sekarang saat ini ibu masih berada di level berapa? Jadi kalau di level tiga itu tiga kata kunci. Nah sekarang ini posisi ibu uh, menurut penilaian ibu sendiri ibu baru mampu mengajukan pertanyaan berbobot itu dengan menangkap berapa kata kunci? Kalau yang sudah pernah saya coba itu saya masih mungkin, saya merasa nih, masih mungkin di level 2 gitu. Oke, ya. baru berada di level 2 ya bu ya? Nah. Mm -hmm. nah, kemudian apa yang nanti akan Ibu siapkan sehingga Ibu bisa <tuh> meningkatkan kemampuan mengajukan? Pertanyaan berbobot berdasarkan kata kunci itu dari yang sekarang tiga itu menjadi lebih dari tiga. Oke, okay. baik uh, mungkin yang perlu saya siapkan yang pertama memang uh, peningkatan konsentrasi saya dalam proses mm -hmm. uh, menyimak setiap. Apa yang dijelaskan oleh Koci saya nanti, kemudian saya berusaha semaksimal mungkin setiap kalimat-kalimat uh, yang disampaikan itu menemukan kata-kata uh, kunci yang menjadi uh, modal untuk membangun pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Oke, baik. Jadi nanti ibu akan melakukannya dengan mendengarkan secara aktif ya, bu ya. Jadi menyimak apa jawaban dari Kunci ibu nanti, kemudian ibu akan uh, mengambil kata-kata kunci itu, sehingga nanti akan dijadikan sebagai pertanyaan yang berbobot. Begitu ya, Bu? Iya, ya. Uh, nanti ukuran keberhasilannya uh, jadi ibu menilai, ibu berhasil meningkatkan kemampuan ibu tadi dari yang semula hanya bisa mengajukan tiga pertanyaan berbobot menjadi lebih dari tiga. Nanti ukuran keberhasilannya apa, ibu? Menurut ibu ukuran keberhasilannya tentunya saya uh, akan bertambah hmm. ya jumlah pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan kepada kunci saya dan kata-kata semakin menemukan kata-kata uh, kunci uh, yang saya dapatkan dari uh, jawaban dari kunci saya harapan saya seperti itu Ya berarti kemampuan ibu dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu bertambah Masa -masa. Uh, ya. lebih dari tiga ya bu ya. Nah, ya. Uh, untuk pastinya bu lebih dari tiganya itu kira-kira nanti berapa yang mau ibu capai? Ya kalau bisa 4 sampai lima gitu. 4 sampai. Sebenarnya kalau target tuh pingin di level 4 sih bu, cuman saya tidak ya. mau muluk-muluk di awal gitu. Iya. <laughs> iya. Berarti harapan ibu nanti ibu bisa menyampaikan ya. 4 sampai lima kata kunci ya. dari Uh, apa pertanyaan berbobot dari kata kunci yang diajukan begitu ya Bu yeah. uh, Kamaria baik yeah. ibu ini nanti kan ada instrumen ya Bu ya uh, yang akan kita apa gunakan ya untuk memantau kegiatan kita ya boleh ya nanti ibu dilihat dulu instrumennya kemudian uh, supaya ibu tahu apa nanti yang mau kita nilai begitu Bu ya iya yeah. oke okay. okay. baik ya Bu Kamaria silahkan jadi uh, Ibu melakukan pendampingan terhadap kucing yang akan uh, kuci yang akan ibu dampingi rekan ibu uh, saya persilakan kepada ibu Kamaria untuk memulai sesi kucing kita pada hari ini silakan Bu Kamaria. Baik ibu terima kasih izin saya akan melakukan proses kucing kepada kucing saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu Nia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, gimana sebaliknya Ibu sehat? Ya Alhamdulillah sehat. Bagaimana nih Ibu, uh, kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol sebentar ya uh, yeah. dengan uh, hasil obrolan kita itu, uh, kita sudah melakukan agenda untuk berjanji berbincang-bincang uh, Ibu ingin menceritakan sesuatu terkait dengan proses pembelajaran di sekolah mungkin apa kira-kira yang akan menjadi topik pembicaraan kita hari ini bu? Uh, mungkin di sini bu ada seorang murid ya bu ya untuk pembelajaran di kelas untuk pembelajaran di kelas ada seorang murid itu yang merasa dirinya uh, sosial sosial emosionalnya merasa terganggu bu dikarenakan ada teman sebangkunya si yang intinya mungkin ada ada rasa dibuli mungkin tuh ya. Hmm. Okay. pertamanya orang tua memberi nge -WA, WA WhatsApp ke saya bahwa anaknya itu merasa dibully oleh temannya. jadi dia itu ingin dipisahkan bangkunya, ingin dipisahkan bangkunya oleh saya. Terus kira-kira gimana ya Bu ya? eh ya, saya menangkap di sini ada anak satu anak murid ibu dibully hmm. ya. Iya. Ada dibully dan ini kasus ya Bu sebenarnya. Iya. Ya. kasus. Ter terkait sosial. Ya. Nah terkait dengan kasus anak kita ini harapan ibu setelah obrolan kita nanti apa yang ingin dicapai? Yang ingin saya capai itu agar anak kedua anak itu kembali rukun lagi bu, ingin rukun lagi supaya di kelas itu terjalin lagi kebersamaan, eh, tidak ada tidak ada pertentangan, jadi rukun lagi bu, keinginan saya itu seperti itu. Oke. Okay. Baik ibu, eh, di sini saya mendengar tadi eh, masalah kebersamaan salah satu yang menyebabkan anak ini dibully ya. Bisa saya tahu, Bu, bagaimana saat ini kondisi kebersamaan lingkungan anak tersebut? Pertamanya kalau saya lihat, baik-baik saja pertamanya ya. Mungkin tidak ada masalah kalau tidak ada WhatsApp dari orang tua. Setelah itu, setelah dilihat dan diteliti, ternyata mungkin mereka berdua beda karakter. Yang satu karakternya ingin menguasai, sedangkan yang satu itu karakternya pendiam, Bu. Dari situ yang saya lihat dulu pertama kalinya. berarti kondisinya ada muncul perbedaan karakter hmm. ya? Iya. Itu perbedaan di karakter. antara anak-anak ini. Iya. Iya. Sehingga itu yang bisa menjadikan pemicu anak salah satu anaknya dibully. Iya. Habis, ibu, itu ibu gambarkan, enggak? Seperti apa karakter yang memicu uh, aksi pembulian ini yang yang terjadi di sekolah ibu itu? Ya mungkin kalau yang anak yang pertama itu kan dia uh, di sekolahnya sebagai KM mungkin ya bu ya jadi dia emang uh, bisa menguasai teman-temannya semuanya terutama mungkin yang lebih lebih terterdolimi mungkin ya anak yang sebangkunya itu karena dia itu pendiam jadi dia itu menggenggam perasaannya tapi bingung tidak bisa mengungkapkannya ke siapa paling sukanya nge WA sama saya gitu bu. Oke. Yeah. Jadi saya menangkap di sini anak ibu itu dibully karena dizolimi oleh hmm. salah satu yeah. teman Misalkan saya kalau yeah. Oh, ya. misalkan kalau dalam kerja kelompok. Jadi anak yang pendiam itu harus masuk ke kelompok dia supaya dia bisa mengerjakan pekerjaan si siang KM itu misalkan gitu jadi dia yang termasuk banyak bekerjanya itu yang anak pendiam itu karena merasa dia tidak bisa melawan mungkin ya istilahnya tidak berani untuk melawan si anak itu gitu Bu mungkin saya Ibu bisa memberikan contoh bentuk solim yang seperti apa yang sudah pernah dilakukan Bu ke anak yang merasa terbuli ini Ya, mungkin pertama dalam hal pekerjaan. Misalkan kalau ada pelajaran terutama kan kalau yang pendiam itu sukanya matematika. Jadi anak yang ini istilahnya mencontek gitu ya. Karena kan dia tidak mau yang pendiam itu dicontek tapi tidak bisa mengungkapkan bagaimana saya harus harus bahwa dia itu jangan mencontek ke saya bingung. Jadi dia mengungkapkannya mungkin ke orang tua gitu, mengadunya ke orang tua gitu, Bu. Orang tua yang mengadukan ke saya gitu. <tuh> oh jadi di dalam kasus ini sudah sampai terlibat orang tuh sudah sampai uh, terlibat ya. gitu ah, ya. akhirnya saya ya. mencoba uh, nyari, memberikan solusi baik ibu kita lihat dulu perkembangannya selama seminggu ini mungkin ya apakah bisa diselesaikan oleh saya atau tidak gitu kemarin-kemarin uh, itu ya Uh, masih lanjut nih masalah orang keterlibatan orang tua tadi bu. Uh, respon orang tua yang yang didapati dari kasus ini seperti apa bu? Maksudnya ya, mungkin, mungkin dia, marah ya tapi ya. Iya marah, uh -huh. iya mungkin marah karena anaknya merasa. Uh, jadi kalau tiap disamper misalkan kalau mau berangkat sekolah ini dari mulai berangkat sekolah mungkin dia masalahnya dari rumah juga. Misalkan kalau masuknya jam 7 jam 6 itu anak udah disamper gitu. Jadi anak belum makan tapi udah disuruh berangkat ke sekolah gitu si anak yang ini itu. Jadi mungkin dari rumah juga udah ada masalahnya pas datang ke sekolah dalam hal pembelajaran sama juga anak itu merasa di dibully jadi sosial emosionalnya itu emang dia itu pendiam gitu Bu anaknya yang itu. Tidak bisa mengungkapkan harus saya bagaimana gitu. Oke. Okay. Baik Ibu uh... Kalau saya dengar kasus yang ibu ceritakan ini, sepertinya untuk satu orang anak ini, berarti pembuliannya sudah semacam akut, ya, Bu, untuk yeah. satu anak ini. Iya, yeah. iya, yeah. sepertinya, iya. Kalau kita, apa namanya, nih, areng lah, ibaratnya hmm. bukan, apa ya, namanya kualitas level bulinya si anak yang, yang didapatkan si anak ini kira-kira. Level parahnya lah gitu Bu. Di level mana sudah kalau menurut Ibu? Saat di level, sekitar level 6 Bu mungkin ya. Di, di level 6, 6 cukup lah seperti itu. Level 6. Tapi memang dalam keseharian, dua anak itu tidak memperlihatkan kepada saya bahwa ada masalah gitu Bu. Kalau yeah. ya. Jadi biasa-biasa aja kalau di kelas gitu. Kalau tidak ada, laporan mungkin dari orang tua. Karena saya juga tidak melihat bahwa anak itu di kelas baik-baik saja. Seperti tidak ada masalah. Biasa gitu. Berarti masih terkesan. Sebenarnya masih ada yang ditakuti. Berarti Bu ya. Mm -hmm. yeah. Dua-duanya uh, juga takut. Dua-duanya takut. Yeah. Secara terang-terangan. Seperti yang sering kita lihat di TV-TV ya. Akses yeah, yeah, kemudian. Mm -hmm. ya. uh, Oke okay, Bu. Kemudian. Saya ingin tahu juga nih Bu. Um, masalah respon mungkin. Apakah kasus ini sudah pernah sampai ke atasan kepala sekolah misalnya? Belum, cuma saya sharing dengan guru sebelumnya. Nah saya pegang di kelas 6 ya Bu ya. Jadi hmm. sharing dengan guru sebelumnya. Ini bagaimana karakter anak ini. Oh ternyata memang dari dulu juga belum ada penyelesaiannya. Belum-belum <laughs> berani mungkin ya melihat kepada orang tua. Kalau jadi takutnya mungkin ya takutnya orang tua yang jadi saling bersih tegang gitu takutnya kalau saya kan sebenarnya tidak mau melibatkan orang tua ya bu ya sebelum lihat anak sendiri oh dilihat anak ada perkembangan enggak di kelas gitu dan lumayan sih kemarin ada satu penyelesaian yang sudah saya selesaikan e, kita coba dilihat e, anak itu mungkin di kelompoknya dipisah dulu, jadi tidak tiap kelompok dikocok. Tiap kelompok dikocok, gitu ya. Jadi anaknya berpisah dulu, tidak, tidak dengan terus-terusan karena dekat rumahnya. Kan biasanya untuk kelompok, dikelompokkan berdasarkan tempat tinggalnya. Nah, saya mulai sekarang dipisah kelompoknya, gitu. Oke, yang saya tangkap tadi, berarti kasus ini ibu sudah. Uh, bau, uh, me ngajak ada teman solusi lain untuk membicarakannya, bu ya? Iya, kalau secara terang-terangan tidak, ya, ya, yang, uh, yang tahu. tidak secara terang-terangan memisahkan ya. anak uh -huh. itu gitu. Jadi tapi secara ya. solusinya dipisahkan aja dulu kelompoknya supaya tidak bersatu dengan anak itu. Oke. Berarti uh, sebenarnya dari obrolan ibu dengan rekan sejawat yang lain mengenai anak yang dibully ini sudah ada mulai terpikir seperti apa cara mengatasi aksi pembulian ini supaya tidak semakin merajalela di sekolah ibu. Apa kira-kira yang yang sudah pernah uh, ibu bicarakan dengan yang lain terkait untuk mengatasi aksi pembulian ini? Ya tadi uh, mungkin saya sudah melaksanakan yang tadi ya bu ya dipisah uh, dipisah dulu untuk kelompok belajarnya tidak dengan terus dengan anak itu berdua. Jadi diusahakan untuk mereka bisa bekerja sama dengan kelompok yang lain juga berusaha diusahakan untuk membaur dengan teman yang lain gitu bu, anak yang pendiam itu. Itu yang e, menjadi alternatif untuk solusi. Iya, solusi yang ini, pertama, ya, iya, iya, solusi yang pertama. Nah, kira-kira untuk solusi tambahan, mungkin bu atau supaya lebih e, menjadikan bahwa aksi ini betul-betul tidak ada lagi apa kira-kira yang tergambar oleh ibu ke depannya? Yang tergambar oleh saya, saya ingin memisahkan tempat duduknya bu. nanti ke depannya mungkin ingin memisahkan tempat duduknya supaya tidak tidak barengan lagi. ya. Karena kalau di, tetap disebangkukan mungkin tetap aja karakter anak itu tetap aja untuk me, ke anak yang pendiam itu tetap didolimi juga gitu bu. Apakah sudah bagus bu itu? Mungkin ada masukan dari ibu atau bagaimana? Begitu oh pemisahan tempat duduk ya bu. Iya. Yeah. Berarti kadang e, balik lagi nih kondisinya memang sekarang berdekatan mereka ibu ya? Iya yeah, berdekatan. Tapi untuk kedepannya mungkin yeah. saya ingin mencoba untuk memisahkan. Tadi ya kan pengen dilihat dulu kalau berpisah kelompok bagaimana anaknya reaksinya gitu. Mm -hmm. Tapi masih tetap sebangku. Mungkin untuk kedepannya saya ingin memisahkan e, tempat duduknya. Tapi mungkin caranya tidak secara langsung. Ini pindah dengan ini, ini pindah dengan ini, gitu Bu. Tapi nanti dicari dulu metodenya, apa ya, kira-kira yang bisa untuk tidak sampai menyinggung yang lain, gitu Bu. Jadi dua-duanya aman, gitu Bu. Baik, eh, suatu rencana solusi mungkin yang eh, cukup baik bagi, mudah-mudahan bisa diterapkan dengan baik. Nah, terkait dengan rencana ini, Bu, ini kan. Kalau bisa segera nih bu, kita laksanakan iya, mudah karena ini sudah aksi pembulian ya bu. Kapan kira-kira akan ibu terapkan ini, rencana ibu ini? Mungkin secepatnya untuk beberapa hari ke depan bu. Iya beberapa hari ke depan nah. kita coba dulu, nanya dulu ke teman solusinya kira-kira bagaimana ya untuk memisahkan tempat duduk tapi tidak ada yang sampai dirugikan gitu. Oke, okay. like, baik. Uh... Kita sudah cukup lama ya obrolan kita ini sudah hampir setengah jam. Dari obrolan kita, yeah. apa yang bisa ibu simpulkan? Mungkin saya dapat menyimpulkan bahwa setiap anak itu berbeda karakternya. Yang perlu kita tekankan itu bagaimana cara untuk jika ada masalah, bagaimana solusi untuk menyelesaikannya tanpa merugikan kedua belah pihak atau merugikan yang yang dia menguasai dan dia yang Merasa terdolimi, gitu. Jadi, dua-duanya ingin diselaraskan supaya mereka rukun lagi, Bu. Okay. Baik, Ibu Nia. Terima kasih atas... Uh... Kepercayaan saya untuk mengajak saya mengobrol tentang kasus yang ada di sekolah ibu Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan ibu di awal dan di sesi terakhir ini Betul-betul terlaksana sehingga proses pembuluhan di sekolah ibu semakin berkurang Atau bahkan uh, tidak terjadi lagi sama ya. sekali ya, terima, ya, ya. terima kasih Bu Nia sama-sama uh, ibu sudah itu. mendengarkan curahan hati saya. Iya <laughs> terima ya, kasih. Kocingnya ya bu ya mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Iya Insya Allah kita akan bertemu lagi ya bu dengan ya. harapan konfirmasinya akan rencana-rencana uh, itu -rencana, uh, bagaimana perkembangan kasus di sekolah ibu. Terima Oke. kasih ibu. Selamat Baik ibu terima ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kamaria yang sudah uh, berperan sebagai coach pada siang hari ini dan Bu Nia yang sudah uh, menjadi kuci pada kegiatan uh, kita pada siang hari ini. Nah, uh, pertama saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Kamaria dulu. Uh, bagaimana perasaan Ibu setelah uh, melakukan sesi coaching pada siang hari ini? Ya terima kasih Ibu Yanti telah memberikan kesempatan kembali memberikan kesempatan kepada saya untuk mencoba mempraktekkan proses coaching terhadap salah satu teman saya. Perasaan saya eh, lega, kemudian eh, saya merasa bahwa memang proses coaching ini eh, sangat bermanfaat untuk menjadi obrolan kita yang berkualitas antar sesama guru di sekolah. Dan saya rasakan karena ini uh, bukan pengalaman pertama lagi uh, ya, lebih lancarlah Bu prosesnya dibanding mungkin sebelumnya ketika pertama atau baru yang kedua kali gitu. Iya baik ibu berarti ibu merasa lega though, ya merasa lega karena sudah melaksanakan coaching ini dan yeah. bisa melaksanakan coaching lebih baik dari coaching-coaching coaching sebelumnya begitu ya bu Kamaria? Iya yeah, bu. Uh, selanjutnya bu Kamaria, bagaimana penilaian ibu sendiri terhadap proses coaching yang tadi sudah ibu laksanakan uh, menurut uh, menurut pandangan dan refleksi ibu sendiri apakah sudah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau seperti apa? Silakan ibu Kamaria. Baik, Bu Yanti. Soal penilaian sesuai dengan apa yang mm -hmm. mau saya tingkatkan, Ibu. Ya, intinya yeah. um, um, saya merasa bahwa ada peningkatan, Bu, dalam hal melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin mm -hmm. awalnya saya terpaku hanya satu atau dua, dua, dua kata kunci mm -hmm. uh, pada sesi tadi. Saya merasa sudah menyampaikan atau melontarkan pertanyaan lebih dari dua lah, bu. Lebih dari ya dua. saya ingat nih bu ya, Iya mudah-mudahan eh, pengamatan ibu juga demikian. ya, nah uh, ibu merasa hari ini ibu sudah mulai apa meningkat ya bu ya uh, keterampilan ibu dalam mengajukan pertanyaan berbobot berdasarkan kata kunci yang diberikan. nah bu kira-kira uh, apa yang uh, membuat ibu merasa seperti itu? Yang pertama, mungkin saya betul-betul mulai memperhatikan detail keterangan dari si koci, sehingga dari setiap keterangan itu, saya mungkin ini sebagai tantangan juga, ya Bu, harus hmm. menemukan bahwa ah, harus ada satu kata kunci yang akan saya jadikan nanti sebagai pertanyaan lanjutan untuk terus menggali potensi yang ada di diri si koci saya itu. Ya, ada lagi ibu yang membuat ibu merasa seperti itu selain ibu uh, tadi memperhatikan secara detail bagaimana uh, si kuci menjawab dan sehingga ibu bisa menemukan kata-kata kunci dari jawaban si kuci tadi. Yang berikutnya mungkin karena ini adalah pengalaman untuk kesekian uh, termasuk ini pengalaman uh, yang kesekian kali ini artinya. Saya uh, lebih menyiapkan dirilah Bu Untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut Ya berarti Ibu uh, Tadi Ibu merasa Ibu sudah memperhatikan Secara detail pertanyaan Kemudian Ibu Karena ini pengalaman Bukan pengalaman pertama Sehingga Ibu ya. sudah mempersiapkan diri Dengan baik untuk sesi kucing pada siang hari ini Begitu Ibu ya Ya, betul ya. Sekali, Ibu. Uh, Baik Ibu Kamaria selanjutnya uh, Izinkan Uh, saya untuk menyampaikan uh, hasil pengamatan saya terhadap kucing yang tadi sudah Ibu laksanakan. Apa boleh Ibu? Ya silakan Ibu dengan senang hati. Baik terima kasih Kamaria. Maria. Uh, tadi saya mengamati jalannya kucing tadi mulai dari awal ya saat dari awal uh, Bu Kamaria menanyakan uh, apa topik yang akan disampaikan ya. Kemudian Bu Kamaria juga sudah menggali apa tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan kucing pada hari ini. Nah, pada saat Bu Kamaria menanyakan uh, kondisi apa yang terjadi saat ini, ya, di situ kan Bu Nia mengatakan bahwa uh, di sekolah itu terjadi pembulian, ya, terjadi pembulian, uh, dan salah satu penyebabnya adalah karena ada perbedaan karakter. Nah, di perbedaan karakter tadi. Uh, saya amati, Bu Nia, uh, Bu Kamaria sudah uh, menggali, ya, menggali pertanyaan berdasarkan kata kunci karakter tadi. Jadi, uh, perbedaan karakternya itu yang seperti apa tadi sudah ditanyakan oleh uh, Bu Kamaria kepada Bu Nia. Nah, kemudian uh, tadi Bu Nia juga kan menyampaikan ada uh, siswa yang merasa itu seolah terzolimi. Nah, tadi juga sudah digali oleh Bu uh, Kamaria. Uh, siswa merasa terzoliminya itu posisi uh, kondisinya itu seperti apa terzolimi yang seperti apa dan digali uh, kenapa kok bisa merasa terzolimi seperti itu ya Bu ya jadi uh, itu tadi sudah disampaikan kemudian uh, tadi Bu Nia juga kan menyampaikan uh, dari dari pembulian yang sudah terjadi itu kan ada respon ya perlu ada respon dari orang tua nah Bu Kamaria tadi juga sudah menyampaikan. Uh, responnya itu seperti apa? Jadi mengulik kembali ya Bu Nia, uh, Bu Kamaria sudah mengulik respon yang diberikan terhadap masalah bullying di sekolah itu seperti apa. Dan tadi Bu Kamaria juga sudah menggali uh, informasi dari Bu Nia. Uh, solusi apa yang bisa dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi bullying yang terjadi di sekolah? Sudah ditanyakan juga tadi oleh Bu Kamaria. Uh, tanggung jawabnya ya jadi konsekuensinya kapan itu akan dilaksanakan gitu nah bagaimana uh, menurut Bu Kamariah dari hasil pandangan dan pengamatan saya tadi ya baik uh, kalau saya mendengarkan hasil ulasan dari Bu Yanti mm -hmm. ini dalam bentuk kesimpulan tentang apa yang ingin saya capai nih Bu ya iya yeah. yeah. Dan saya bisa menyimpulkan bahwa untuk uh, di posisi sebelumnya dengan yang sekarang pada saya, uh, saat saya melakukan praktik coaching, saya merasa bahwa sudah terjadi peningkatan dalam hal uh, mengajukan pertanyaan berbobot mungkin. Berarti ibu sudah ya. merasa tadi yang targetnya tadi hanya tiga berarti sudah sudah, sudah ya. tercapai ibu ya. sudah terpenuhi begitu ya. ya, baik bu ya. Uh, namun uh, saya izin ibu mungkin uh, ada hal-hal juga yang perlu dilakukan dengan lebih baik lagi ya bu ya uh, agar keterampilan ibu dalam melakukan pertanyaan berbobot dengan menangkap kata kunci ini menjadi lebih baik lagi uh, diizinkan boleh. ibu boleh ya silakan ibu ya baik ibu tadi saya mengamati ketika ibu menanyakan uh, karakternya tadi ya nah, tadi kan ada kata kunci karakter Nah tadi ada pertanyaan yang diajukan Nah perbedaan karakternya itu yang seperti apa Nah tadi sudah disampaikan oleh Bu Nia Nah mungkin uh, Ibu perlu mengembangkan lagi pertanyaannya tadi Dikaitkan dengan kata kunci karakter mungkin bisa lebih ditambah lagi ya Bu ya uh, Pertanyaan yang muncul dari kata kunci karakter tadi Terus satu lagi tadi yang terkait dengan responnya ya responnya juga mungkin perlu ditambah lagi respon setelah Bu Nia menyampaikan responnya seperti apa dari orang tua mungkin perlu ditanyakan lagi respon lainnya itu seperti apa lagi dan uh, pada saat menggali informasi terkait dengan rencana ke depan nah mungkin bisa digali lagi mungkin bisa dua atau tiga aksi opsi rencana yang akan dilakukan nah mungkin itu tadi Bu yang perlu di lakukan dengan lebih baik lagi. Gimana bu menurut uh, pendapat bu Kamaria? Ya terima kasih sangat bagus sekali uh, saran yang ibu sampaikan uh, bahwa memang selalu terus menggali-gali potensi pertanyaan yang berbobot yang semakin menggali juga potensi coaching untuk berbicara secara terbuka. Uh, insya Allah saya akan uh, memanfaatkan di kesempatan lain pada saat uh, saya kembali melakukan praktik coaching bu. Terima baik. kasih sekali lagi, baik Bu Kamaria. Nah, dari diskusi kita ini tadi, kira-kira apa yang terbayang di benak Bu Kamaria, apa yang terpikirkan oleh Bu Kamaria, cara atau usaha Bu Kamaria lainnya untuk bisa meningkatkan performa Bu Kamaria dalam meningkatkan keterampilan untuk mengajukan pertanyaan berbobot dari kata kunci yang disimak dari apa yang disampaikan oleh... Kunci tadi bu. Oke, uh, yang akan mungkin bisa saya lakukan, yang pertama memang uh, mau tak mau kita memperbanyak latihan ya bu, mm -hmm. supaya uh, apa namanya kompetensi kita dalam melakukan praktik coaching ini semakin baik dan lebih baik. Yang kedua uh, kita harus menyadari bahwa di kompetensi mana yang perlu kita harus tingkatkan. Dan setelah kita sadar bahwa ada tipe kompetensi mana, maka kita fokusnya di situ. Di situ. Fokus utamanya untuk dalam rangka peningkatan kompetensi tersebut, ya. Baik, itu. berarti uh, ibu akan lebih banyak berlatih dan menyadari kompetensi mana yang ibu kurang, dan bagaimana ibu akan meningkatkan kompetensi itu, ya, Bu. Ya, iya, uh, kapan, Bu? Uh, realnya, ya. Secara nyata kapan rencana itu akan mulai Ibu lakukan? Eh uh, ya dalam waktu kurang, kurang lebih dalam satu minggu ini kebetulan uh, baru baru kemarin juga pernah ditanyakan mm -hmm. ada teman yang mau ngajak ngobrol. Nah, yeah. saya pikir ini adalah kesempatan saya untuk meningkatkan uh, kembali potensi yang saya rasa masih perlu untuk ditingkatkan. Jadi dalam waktu satu minggu ke depan ya Bu ya, setelah ini langsung satu minggu ke depan. Uh, siapa Bu kira-kira orang atau pihak-pihak yang bisa membantu Ibu supaya rencana Ibu itu memang uh, ter, uh, apa bisa dijalankan sesuai dengan target waktu yang Ibu uh, tar, uh, Ibu tetapkan? Ya tentu pihak yang saya harapkan dukungannya pertama karena ini adalah rekan kerja. Uh -huh. dukungan saya butuhkan pasti dari kepala sekolah juga, kemudian dari teman-teman lain juga uh, dukungannya dalam bentuk uh, dukungan untuk melakukan praktik juga dukungan untuk ikut terlibat juga dalam praktik coaching. Uh -huh. Nah itu. Ya berarti dukungan bu, dukungan dari kepala sekolah serta rekan sejawat ya bu ya. Ya. Gitu. Nah kemudian bu uh, bagaimana cara ibu? Uh, untuk meminta dukungan kalau tadi kan uh, siapa yang bisa membantu ibu adalah kepala sekolah dan rekan sejawat Nah cara ibu supaya ibu bisa mendapatkan dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat itu uh, bagaimana Bu bisa uh, ibu uh, ungkapkan? Ya, ini karena berkaitan dengan tugas di sekolah juga, Bu ya. Barangkali ya. nanti pada saat saya praktik coaching dengan rekan sejawat, e, menyita waktu, bahkan ada tugas pokok yang saya tinggalkan, maka saya akan menyampaikan hal ini, rencana ini ke sekolah-sekolah. Kemudian bukan hanya sebatas itu, tapi saya berharap bahwa respon kepala sekolah juga e, adalah e, menyambut baik dalam artian bahwa proses coaching ini memang salah, salah satu keterampilan yang harus kita tingkatkan di lingkungan sekolah bukan hanya uh, saya mungkin yang hanya sebagai guru penggerak tapi ini uh, sebaiknya akan menjadi budaya juga di sekolah kita itu yang saya harapkan uh, dari kepala sekolah ya baik berarti ibu uh, langsung uh, segera berkoordinasi gitu ya Bu ya berkoordinasi hmm. dengan kepala sekolah dan rekan sejawat uh, ibu di sekolah Baik Ibu, kalau dari pengamatan saya tadi, ya berarti uh, apa yang kita uh, uh, sepakati di awal, yaitu Ibu ingin supaya keterampilan Ibu dalam mengajukan pertanyaan berbobot dengan menangkap kata kunci yang tadinya hanya dua, tiga, dua atau tiga, itu sudah sudah meningkat, ya berarti sebenarnya Ibu sudah bisa mencapai ke level empat. Nah, baik Ibu. Hasil pengamatan tadi, dari hasil pengamatan tadi, ini akan saya catatkan, Bu, ya, ke dalam rubrik yang di awal tadi sudah kita sepakati. Dan semoga nanti, dari hasil catatan ini, bisa menjadi bahan pelajaran, ya, bahan refleksi untuk kita semua, untuk Ibu juga, bagaimana nanti bisa meningkatkan. Kemampuan kita di dalam melakukan uh, praktik kucing ini Terutama terkait dengan bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot Dengan menggunakan kata kunci yang dilontarkan oleh kucing Itu ya Bu ya? Iya Bu nah, Semoga nanti di supervisi berikutnya akan menjadi lebih baik lagi uh, Baik hmm. Ibu, uh, di akhir sesi Apa yang Ibu dapatkan dari sesi uh, ngobrol kita pada hari ini Diskusi kita pada hari ini, pada sesi supervisi hari ini Baik Bu, eh, yang saya dapatkan dari sesi ngobrol kita di sini, yang pertama eh, saya merasa semakin tercerahkan bagaimana sih sebenarnya praktik kucing itu yang yang ideal, yang sesuai yang kita harapkan. Itu ditambah dengan eh, saya merasa beruntung punya coach juga oleh Ibu Parianti yang semakin banyak memberikan saya masukan-masukan, yang tentunya itu bersifat konstruktif untuk uh, membangun kepercayaan diri saya, kemudian uh, kemampuan saya, kompetensi saya dalam melakukan praktik coaching uh, selanjutnya. Intinya saya merasa senang sekali Bu di dalam diskusi kita hari ini. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya pada hari ini. Uh, semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita semua ya Bu uh, Kamaria dan Ibu Nia yeah. juga. Yeah. Baik, Ibu Nia dan Ibu Kamaria, terima kasih sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Untuk sesi hari ini, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.